guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin sosis kriuk. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Bahan-bahannya ada tepung roti, penyedap rasa, sosis, tepung bumbu. Langsung saja kita buat ya. Kita singkirkan dulu ya. Tepung bumbunya kita kasih air ya. Tuh. Kita masukkan airnya 2 sendok aja ya. Selanjutnya kita aduk. Ini masih kurang airnya, kita tambahin ya. Kalau sudah mencair seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita potong sosisnya ya, satu persatu. Setelah kita potong-potong sosisnya, kita masukkan ke bumbu tepung bumbunya ya guys. Kita masukkan Roiconya dulu ya, sedikit aja. Setelah itu, kita masukkan sosisnya. Sampai rata ya guys. Setelah itu kita gulung-gulungkan sosis ini ke tepung roti. Masukkan lagi ya sosisnya. Yang sudah kita balurkan, kita sisihkan dulu ya. Ini sudah dibalur ya guys. Sekarang kita goreng. Ini aman ya guys. Di sampingku didampingi bundaku. Tunggu minyaknya mendidih dulu, baru kita masukkan guys. Ini sudah mendidih, kita masukkan guys. Thank you.
Ini tandanya udah kecoklatan, kita angkat ya. Ini sudah selesai guys, tinggal digarnish biar cantik. Ini guys masakanku, sosis kriuk. Selamat mencoba di rumah. Oke guys, sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.